Sebanyak 3.883 masjid di seluruh Aceh hari ini, Jumat 4 September 2020, mengampanyekan pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 melalui khutbah Jumat sebagai puncak gerakan gebrak masker Aceh. Penyampaian materi terkait penerapan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker, dilakukan para khatib selama pelaksanaan ibadah Jumat untuk menyadarkan masyarakat agar mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kepala Birohumas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan, hasil yang ingin dicapai dari kampanye pemakaian masker melalui mimbar Jumat adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker sebagai cara memutus penyebaran COVID-19 di Aceh. Kita berharap kegiatan ini dapat menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan wajibnya memakai masker dan menjaga protokol kesehatan lainnya sebagai cara menghentikan penularan COVID-19 yang jumlah kasusnya semakin mengkhawatirkan, ujar Iswanto. Lebih lanjut, Iswanto menjelaskan, gerakan gebrak masker Aceh telah dimulai sejak Selasa 1 September 2020 lalu, yang ditandai dengan pelepasan tim dari provinsi ke seluruh kabupaten kota untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Gebrak masker Aceh diisi dengan sejumlah kegiatan, seperti pemasangan spanduk berisi ajakan memakai masker di masjid-masjid, menasah, hingga kantor camat dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, juga dilakukan kampanye secara langsung yang disertai dengan pembagian masker secara acak dari rumah ke rumah warga. Ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder di kabupaten kota seluruh Aceh, alim ulama, TNI, Polri, ASN, OKP, LSM, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan seluruh lapisan masyarakat Aceh yang telah ikut serta menyukseskan gebrak masker. Di mana gebrak masker ini mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh masyarakat. Insya Allah, masker menjadi kewajiban sehari-hari dalam menjalani aktivitas kenormalan baru. Mulai hari ini, mari terus saling mengingatkan. Ingat masker!